selamat datang rombongan Bapak dari Kementerian Lingkungan dan dari Kementerian Kerja Umum. Bapak pada kesempatan hari ini disambut dengan acara adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, yaitu dengan acara potong pantan. Pantan artinya halangan dan rintangan. Untuk itu, tahap yang pertama, Bapak akan persilakan untuk menggulung kain ke tengah. Dari arah kanan Bapak ke tengah, dari arah kiri ke tengah. Ya. Dipegang. Mapas Kohela Ngaju Mengat 77 Tanjung Tarung Saritam dari perjalanan ayung. Mapas Kelengawak Mengat Belawak Karate Tasing. Datang ke Unjun Mengat Junjung Karate Tarung Saritam. Hantak akan kendak Mengat Memendak Perisial Kewe Yang Bayar. Kemeringan 45 derajat. Sampai putus, Pak. Stop dulu, Pak. Sebentar. Ada dua pertanyaan kita, Pak. Bapak datang ke Kota Kapuas, atau Kota Kapuas, Kota Air, Air artinya atau singkatan dari Air A Aman, I Indah, R Ramah. Jadi Air itu Aman, Indah, dan Ramah. Dan lagi pertanyaan kami untuk perhubungan, khususnya untuk buat Bapak, apa maksud dan tujuan kedatangan Bapak Irjen ke Kota Air Kota Kapuas ini, Pak? Terima kasih. Masuk dalam kami, saya dari Kementerian Perhubungan dan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah akan meninjau pelabuhan Batanjung. Ya, di mana pelabuhan ini direncanakan akan menjadi satu pelabuhan yang bisa diandalkan oleh masyarakat nantinya. Ya, saya khusus diutus oleh Menteri Perhubungan untuk melihat secara langsung pelabuhan ini, termasuk ya, rencana untuk jalan penghubung menuju pelabuhan. Terima kasih, Pak. Yang kedua, harapan bagi masyarakat Kapuas dari Kementerian Perhubungan berkenaan dengan jembatan Tanjung. Itu, Pak. Apa harapan dari Kementerian Perhubungan untuk masyarakat Kabupaten Kapuas ini? Ya, harapan kami bahwa sesuai dengan amanat Bapak Presiden, setiap pembangunan yang kita lakukan harus jelas manfaatnya. Apa manfaatnya? Artinya bahwa keberadaan pelabuhan Batanjung ini apa manfaatnya bagi masyarakat? Itu yang ingin kami ketahui secara langsung, yang mudah-mudahan nanti kami akan dijelaskan oleh pemerintah daerah setempat. Terima kasih, Pak. Silakan dilanjutkan lagi. Kampung Tawar Kota Tapai Mengat Menatap Tanjung Tete, artinya perjalanan yang dingin, Pak. Kampung Tawar Pelukap Mengat Menekap Kerejaki Jauh-jauh yang dibalap, artinya menangkap segera rezeki pekerjaan yang baik. Kampung Tawar Belasikup Mengat Menyikup Agangian Keregosip Kota Konok Dibal, artinya hal-hal yang tidak baik sikup saja, Pak. Kampung Tawar Ujubahai Mengat Sampah Kandala Pangkat di dalam enak, artinya bertahan segala pangkat mungkin bisa jadi menteri nanti. Kampung Tawar Kenalikut Mangat Manalikut dan yang bayar siap kewe itu, artinya hal-hal yang tidak baik di belakangi saja, Pak. Kampung Tawar Kota Tujuh Rantai
mengasingkan, artinya dingin, dingin hati kita berpikir berbuat. Nampung tawar hulok-hulok ni. Batu junjun mengasingkan tiap hulok berpikir, artinya dingin kita berpikir melanjutkan segala usaha dan pekerjaan kita. Terima kasih Pak, selesai. Lanjutkan dengan tarian. Tari Sambang Geratu hari ini merupakan tari penjemputan tamu sebagai ungkapan selamat datang di bumi Tiga Menteng Perujung Kalung, Kabupaten Kapuas. Halo Sambang Nantani Madea Sambang Apaka atau Lati Thank you.
Ya, kami persilakan kepada Bapak Dirjen Perhubungan Darat.